Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Sehat? Hari ni awak akan buat video reaction JKT48 Theater no Megami lagi satu, iaitu Tokaze no Shiwaza. Okay, aku tak tahu Tokaze no Shiwaza tak ada tajuk terjemahan di sini. Jadi jom kita dengar. Kau mesti nak dengar kan? Okay, dengan kiraan 1, 2, 3, play. Buat pakaian macam pakaian masa untuk kahwin ya. Perbuatan angin malam. Perbuatan angin malam. Okey, itu tajuknya. Wah, veranda lagi. Tu kan semua, aku bukan peminat veranda. Aku cuma itu nama pertama aku kenal. Okey. Apa kalau kalian nak suka reaction actually lah. Okey. Ya, aku punya pindahnya peminat-peminat beranda mungkin suka kan. Lagu. Wah. Oh, hai, sebenarnya aku baru bangun tidur ya. Memang menguap-uap nak suap tidur lagi tapi aku nak dengar lagu. Okay. Hey, memang. Hey. Oh, memang lagu angin malam pun. Kenapa aku dengar waktu siang? Atau dengan waktu malam tu baru nak tidur. Lagu yang tenang acakan. Ya, ibaratkan seorang wanita yang sudah. Wow, kalian tahulah. Kalau kita tahu perasaan berada macam ni, komen di bawah, okay? Perbuatan angin malam. Apa salah angin malam? Tokaze no Shiwaza. Ya, sebab betul. Ya, kamu enjoy aja ya. Kalian minat peranda, komen dulu, okay? Enjoy aja, relax ya. Wah. Terbukti peranda punya suaranya. Mungkin bagi aku ya, kalau kalian tenang. Kalian yang tenang sekarang ini, tonton video aku, like sekarang, okay? Like, pergi, tekan, kalau nak fullkan aku punya video ini, like.
Okay, like dan share dan komen di bawah. Bang, saya sudah like. Saya sudah like. Aku mau tahu kalau kalian like. Okay, dan jangan lupa di subscribe. Okay, mungkin ada penyokong JDT yang tengok aja, tapi dia macam ragu-ragu aku ya. Aku tahu kalian ragu-ragu. Kalian tengok video aku, tapi kalian subscribe. Mungkin aku ada video-video yang aku hantar. Mungkin akan kenal dengan kalian semua. Mungkin. Dan bagi aku ya, Veranda ini aku tak perlu cakap banyak. Okay, kerana Veranda sudah graduate. Dia nyanyi persembahan yang bagus. Mungkin fans-fansnya rindu mau dia buat lagi show. Ya, mungkin show ni macam show comeback atau show mungkin. Kalau dia ada show-show yang sekarang dia di YouTube channel, itu ada subscriber aku memberikan aku YouTube channel dia. Dan wow, YouTube channel baru lagi. Dia baru post Chris Talker betul. Jadi jangan lupa di like and share ya, dan subscribe channel dia sekali ya. Okay, buat tanya malam. Ciao.